Pemirsa, hey, selamat sore. Hari ini saya datang kepada kalian dengan akan makan-makan di dalam mobil. Tadi saya tidur pakai makeup, OMG, dan beginilah wajah saya ketika bangun tidur. Makeup on. Oke, so pemirsa, di manakah diriku berada? Ini adalah restoran baru yang saya pikir bahwa saya akan tunjukkan kepada kalian apa yang mereka jual dan yang biasanya saya beli dari sini, pemirsa. Kita kesini sudah beberapa kali dan saya sangat menyukai itu, apa namanya, itu apa yang panjang-panjang dan besar itu, corn dog. Dan juga mereka punya ayam, pemirsa. Aduh, lebih enak dari KFC di Amerika. KFC di sini ada yang baru, cuma dia di bagian agak sedikit jauh dari rumah kita, by the way. But sudah ada, pemirsa. Biasanya kan di seberang kota sana tuh, cuma sekarang sudah ada yang dekat. Hello, may I please get the corny dogs combo? When the corn dog combo? Yes. And for your side? Side is fries. Fries, what to drink? Regular Pepsi. I'm fine. Pepsi, please. What I'll hang it for you? Also, how much is only chicken? I'm sorry, what else? Just chickens, like bone chicken. Okay, what pieces? How many pieces you guys have? How many pieces do you want? Three. Okay, what three pieces? Wings, please. A wing? Okay, what other piece? All of them wings. All wings. What yes. else do you have? Also, can I please get tenders? Just tenders. How many tenders? Let's see, 1 second. Two? How many? 4, 6, 10, 12? Oh, 4. 4. What else can I get for you? That's all. 1896 is that very first shot the window. Okay, thanks. Bagaimana sekali paling bagaimana setahu kalian dengar tadi saya menanyakan berapa pieces yang mereka punyai. Dia kasih kembali kan pertanyaan kepada saya berapa pieces yang Anda mau. Biasanya kan restoran mempunyai kayak berapa pieces tuh kayak 2, 4, 6. Setelah saya mengikuti jawabannya tadi, sesuai apa yang dia katakan berapa pieces yang Anda mau, itu ayam yang mempunyai tulang, saya bilang, oh 3. Oke, dia hitung satu-satu. Setelah itu saya bilang tenders. Tenders buat anak-anak ya kan, yang tidak pakai tulang itu. Dia tanya kepada saya berapa pieces yang saya mau. Saya pikir, okay, let me see. Saya mau berpikir dulu. Jadi saya bilang, okay, saya mau 2. And then dia bilang, mau 4, 6 atau apa setahu tadi itu. Dia bilang angka 8 atau apa setahu. Berarti mereka mempunyai combo jumlah tender seperti begitu ya. Saya kan menjawab sesuai dengan apa yang Anda katakan. Dia kayak cepat-cepat begitu. Ya ampun, saya lupa bilang well done lagi. KO deh. Saya mempunyai bad day hari ini, okay. Bad day. Cuma saya tidak mau bercerita di sini karena ini dia khusus makan-makan. So, kita tidak akan berkelota yang banyak di sini. Kita hanya berkelota tentang makanan, pemirsa. Ini golden chicks, by the way. Dia agak mahal. Mahal dibandingkan chicken fillet. Ada satu lagi restoran yang seperti KFC. Apa ya? Crunchy Texas. Yang biasanya di Indonesia kalian bilang Texas... Texas chicken? Yes, Texas chicken. Cuma di Indonesia Texas chicken lebih enak. Di sini dia punya Texas chicken kayak bagaimana setau nih. Restoran ini punya chicken lebih sedap. Mirsa, can you hear me? Oke. Okay. I just wanna make sure kalian bisa mendengarkan diriku. Oke. Okay. Hello, can you please make my chicken well done? The one with the bones, the tenders, that's fine, no well done. Wait, what would you like, ma'am? I would like my chicken to be well done, the 3 wings. So, like extra crispy? Yes. Okay, thank you for that. What? They noted that. Okay, oh. I didn't say when I order, so okay, I just want to mention. Okay. Salah kasih kartu lagi. Itu kartu untuk bisnis. Okay, thank okay, you. Have a nice night. You too. Kartu buat bisnis sudah dipakai untuk makan. Gimana setau Mirsa. Mirsa, sunset di depan saya membuat muka saya ini sangat cerah. Terima kasih sunset, engkau sudah memberikan hati ini sedikit kegembiraan. Oh, Mirsa, saya mau berkelota tapi kayak bagaimana setahu. I don't know, pemirsa.
kondok $8, pemirsa, oke? Okay? Itu dia kira-kira 100.000 satu porsi. Pakai wing. Jadi saya beli ayam doang, sebentar saya makan pakai nasi. Soalnya mereka punya ayam, pemirsa. Aduh, pemirsa, sedap sekali. Ayam mereka satu potong $1.69. Saya ambil yang sayap karena saya suka yang sayap-sayap. Saya tidak mau yang legs atau apa karena dia mendekati panta, pemirsa, oke? Okay? Dan kadang-kadang lubang panta dia termasuk di dalam daging tersebut dan saya tidak suka sekali. Pepsi. Thank you. You're welcome. You know, sedang makan dan Anda dipertemukan dengan pantat, OMG. Saya langsung hilang selera makan dengan seketika mungkin. Oh, saya mau ranch. I have to get ranch. Saya akan makan di dalam mobil because ada yang komentar waktu lalu bahwa, aduh Kak Vita, kenapa sih? Kenapa belum ada bakal makan di dalam mobil? Kalian menyukai ya saya makan di dalam mobil. Saya pikir makan di dalam mobil kayak mempunyai kedamaian tersendiri. Karena Anda dijauhkan dengan segala macam keberkelian perbumian ini, pemirsa, oke? Okay? Ah, mereka punya Pepsi sedap sekali. Mereka punya es juga sangat sedap. So, I love it. Ini orang yang bekerja di dalam. Ada yang tidak pakai masker sama sekali, pemirsa, di drive-thru. Tidak sama sekali. Ada yang laki-laki, dia pakai masker. Oh, actually dia pakai masker. Sorry, pemirsa, dia pakai masker, cuma dia taruh maskernya di bawah, bukan di atas mulut. Bagaimana kabar, pemirsa? Apakah kalian semua baik-baik saja? Aduh, saya sebentar selesai ini akan membuat video lagi. Makanya saya tidak hapus makeup saya. Saya pikir saya kesini saja makan. Sebentar saya balik, saya akan film lagi video. Okay, I want a ranch, please. Hi, may I please get ranch too? Yes, ma'am, ranch. Okay. Thank you. You too. Pemirsa, mari kita parkir di depan sini. Terangnya bagus ya di sini. Yes. Ada air-air di depan sini. Ya, astaga. Kok gelap sih, ah? Kenapa gelap? Kenapa ini jadi gelap begini? Aduh, bagaimana mungkin dia gelap, ya? You know what? That's fine. Kita akan makan di sini. Oke, pemirsa. Let me see. Oops. Oke, saya harap tidak terlalu gelap di sini, pemirsa. Supaya kita akan makan bareng-bareng. Tunggu saya bersih tangan dulu. Kalian lihat itu di belakang sana? Itu adalah tempat duduk. Ada dua yang ditaruh di bawah pohon. Cuma saya pikir bad idea untuk pergi makan di bawah situ. Walaupun ini cuacanya sangat bagus sekali buat duduk-duduk dan nongkrong di situ. Buat pemirsa, OMG. Ada burung di atas pohon dan sementara Anda sementara makan dan burung punya tai jatuh. Oh my goodness. Mereka punya logo terlihat seperti begitu. Oke. Okay. And saya juga order ini. Sebentar saya buka, saya kasih tunjuk. Mereka kasih saya 5. Kalian dengar tadi di drive terus saya bilang 4. Mereka kasih saya 5, pemirsa. 1, 2, 3, 4, 5. OMG, ada apa? Kenapa baik sekali? So, mereka punya chicken tender terlihat seperti begini. Seperti chicken-chicken tender pada umumnya. Cuma sebentar sampai di rumah saya akan masak lagi ya. Kasih well done karena si Rachel suka sekali, pemirsa. Next yang saya beli yaitu, aduh, I love this. Oh, mereka kasih roti? Aduh, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Saya tidak order. Pemirsa. OMG, mereka kasih saya plus-plus. Mereka kasih saya roti, pemirsa. Look. Yang saya order hanyalah 3 ayam yang mempunyai tulang. Terkhususnya sayap. Aduh, pemirsa, look. Ini tuh sangat kriuk sekali. Ini sebentar saya akan makan. Sekarang kita akan fokus di corn dog. Aduh, pemirsa, senangnya hatiku. Turun panas demamku. Saus yang mereka kasih yaitu yellow mustard. Terlihat seperti begitu.
ada banyak sekali saus yang mereka kasih. Cuma ranch, dua yang mereka kasih karena ini kan besar toh. Saya juga tidak terlalu fans dengan mereka punya ranch, by the way. Rasanya kayak bagaimana saya tahu. Mereka juga kasih saya ketchup. Kalian tahu ini corn dog? Harganya satu biji ya, $60.000 pemirsa. I'm not even kidding. Hanya satu. Also, kebanyakan kalau saya kesini, itu ukuran dari corn dog beda-beda ya. Ini agak sedikit kecil. Cuma kalau kalian nanti akan lihat di vlog, itu ada yang besar-besar pemirsa. Tapi saya lebih suka ukuran yang seperti begini sih. Kalau terlalu besar kayak sulit sekali untuk masuk di mulut begitu. Saya juga suka sekali mereka punya fries. Sangat enak. Kita buka ranch. Ranch mereka tidak banyak nyoso. Oke, kita pakai sedikit. Apa ini namanya? Ketchup. Taruh di atas. Pemirsa. Coba saya pakai master sedikit. Saya campur sedikit saya. Saya paling kurang fans dengan mustard. Pemirsa, saya harus tahan ini kamera di depan saya seperti begini karena kalau saya taruh di sana sudah gelap ya. Sekarang sudah 7:30 malam. Yes, masih agak sedikit terang. Cuma di dalam mobil sini sudah agak sedikit gelap. Makanya saya buka juga ini kaca di atas. Anyway, look. Kita celupkan ranch. Look. Ranch mereka kayak agak sedikit asin. Cuma ini hotdog pemirsa. Kayak high quality. So good. Saya kalau si Travis keluar, saya kasih ingatkan beli corn dog. Yang ini saya tidak tahu ini di dalamnya adalah ayam atau daging sapi. Buat saya pikir rasanya seperti daging sapi. Semua rasa makannya saya. Saya suka sekali ini ukurannya. Mantap. Beberapa kali ketika saya membeli ini corn dog, itu karena ukurannya terlalu besar, saya tidak bisa habis. Mereka punya french fries enak, cuma agak loyo pemirsa. Padahal ini fresh ya. Look. Kalian lihat, loyo sekali. Saya teringat 2 tahun lalu ketika saya di Indonesia itu. Dan saya pergi ke KFC. Mereka punya harga by the way. Harga-harga tanah, oke? Cuma yang enaknya di Indonesia itu, kalau Anda membeli harga seperti begini, maka Anda akan mendapatkan kayak kaset, kayak hadiah-hadiah ya. Di sini jarang sekali loh. Palingan anak-anak yang mendapatkan seperti begitu. But kalau kita yang dewasa, ini balik ke time pemirsa, mereka tidak kasih, oke? Oh, sewaktu lalu, saya pikir 2 potong ayam itu berapa ya? Harganya hampir-hampir sama dengan di sini pemirsa. Tidak kalah-kalah jauh sama sekali.
yang dimana bikin saya heran, you know. Karena di sini biaya hidup besar. Anda punya gaji dasar untuk pekerjaan-pekerjaan yang biasa-biasa itu lebih besar dari Indonesia. Tapi makanan yang dijual di Indonesia harganya mendekati harga-harga Amerika ya. Makanya saya heran waktu lalu ketika saya pergi ke sana. Menurut saya tidak sesuai ya. Biaya hidup makin hari makin mahal. Terus gaji pokok tidak terlalu banyak. Di Indonesia sekarang gaji pokok berapa pemirsa? Kayak gaji-gaji yang kerja di restoran. Kayak kerja di dealer. Kalau di sini kan hitung per jam. Anda kerja. Satu hari Anda kerja 8 jam. Kalau Indonesia saya pikir hitung per bulan. Correct me if I'm wrong. Saya pikir dulu gaji per bulan di Indonesia waktu lalu 1.500.000 kalau tidak salah. Ini ketika saya balik ke Indonesia 2 tahun lalu dikatakan sudah 2 juta lebih. But still saya pikir itu tidak cukup ya. Dibandingkan dengan biaya hidup ya. Mereka punya french fries juga tidak terlalu bergaram yang dimana saya sangat suka sekali. Total yang saya bayar yaitu $18.86. So, sekitaran 200 ribu ya semuanya. Mari kita kunyah esnya sebelum saya pergi. Look. Sangat lembut. Itu tadi corn dog yang saya baru selesai makan. Rasanya pas. Tidak terlalu bergaram, tidak kurang garam. Itu pokoknya roti dan corn dognya yang bagian dalam itu kayak high quality, pemirsa. Anyway, saya pikir itu saja untuk video kali ini, pemirsa. Terima kasih sudah makan dengan saya di kegelapan malam. Kita ketemu lagi, pemirsa, di video saya yang selanjutnya. Dan ya, sampai jumpa.